Kementerian Perhubungan Republik Indonesia akan memajahna leman rancang operasikan ART atau Autonomous Rail Transit turta Skytrain di Kota Bandung. Eta halte diabrekeun ku Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi nalika ngaluhan ASEAN Railway CEO Conference di Kota Bandung 3 September 2024. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi netelakeun pihakna boga karep ngalarapkeun elektrifikasi transportasi di Kota Bandung, salah sahijina Autonomous Rail Transit atau ART anu ayeuna geus dioperasikeun di IKN bisa dilarapkeun di Bandung. Pihakna keur memejehna nyorang studi ngeunaan Skytrain sarta umajak pihak swasta keur investasi pembangunan Skytrain di Bandung. Kita ingin membuat Bandung dengan beberapa tiga, satu bisnis kita akan buat pembangunan elektrik ya, kita lagi akan memikirkan bagaimana ART bisa beroperasi di sini. Bandung juga kita akan buat Skytrain sedang di studi. Dan saya mengajak swasta Bandung untuk investasi. Eta halte diebrehkeun ku Menteri Perhubungan nalika ngaluhan Asian Railway CEO's Conference di Kota Bandung pada Salasa 3 September 2024. Sajroning kitu PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin ngeceskeun pihakna bakal ngalarapkeun elektrifikasi persinyalan hahambalan di Bandung. Minangka langkah awal ketak ngaronjatkeun kualitas komuter lain di Bandung. Ada peningkatan kualitas terkait dengan kereta api. Insya Allah bulan November nanti informasinya elektrifikasi persinyalan baik itu bertahap dan mudah-mudahan itu akan menjadi awal dari peningkatan kualitas dari komuter lain di Kota Bandung walaupun belum elektrifikasi pak. Tingkatnya bisa lebih pendek dan di Namprona, Asian Railway Conference nyaeta kagiatan mayang tahunan anu samemehna dikokolakeun di Filipina. Budi Hartati, Bandung.